seorang penghibur yang hebat dan sukar dicari ganti. Itulah Alhamdulillah Sudirman Haji Arsyad. Kalau kita tengok lagu-lagu dia sehingga hari ini dengan alunan lagu dia yang menusuk dalam jiwa kita. Bagi saya, dia seorang yang seorang gifted, di mana ia mempunyai jiwa yang sangat mendalam, dan dia mempunyai satu memberi makna, kisah impact pada manusia yang boleh dengar suara, lagu dan suaranya. Dia ada style dia sendiri, dia punya suit and nampak style luar. Saya paling ingat masa Chowkit Road, Jalan Chowkit tu, tak ada lagi artis di Malaysia ni yang berani buat di tengah-tengah Chowkit yang lorong gelap tu buat konsert yang berpuluh-puluh ribu orang kat situ. Bagi saya, dia seorang bintang, seorang legenda dan seorang orang kata national treasure, khazanah negara. So dia setaraf lah dengan Alhamdulillah Tan Sri P. Ramlee and so on. Kalau sebenarnya manusia yang harus dicontohi dari segi talent, bakat daripada diri dia. Dan sebelum bakat tu menyelah, sebenarnya dia juga seorang yang mempunyai pelajaran yang tinggi, tidak pernah mengabaikan pelajarannya, dan baru dia berkecimpung dalam bidang seni ataupun bidang showbiz ni. Dan saya rasa para-para artis sekarang harus menimba pengalaman dari situ. Sampaikan salam buat semua. Itu semua.
persembahan yang cukup lengkap. Bertenaga. Saya rasa macam konsert sekarang. Itulah dia. Oleh Razman Azrai. Atau nama glamournya. Ya, kena berglamour lama yang nama sangat sangat manja dan dikenal sebagai sekarang. Apa khabar? Atai. Jemput duduk. Silakan. Silakan. Hari ini Atai tak datang seorang-seorang, bawa mak. Semuanya. Semua mak, aunty semuanya. Oh, mak. Mak, cik semuanya. Ya. Kita nak perkenalkan tetamu kita selain daripada Atai. Kita nak kenalkan. Tadi kita ada Atai yang merupakan anak saudara kepada Allahyarham Sudirman. Dan kita juga ada seorang sahabat dan juga rakan yang akrab sekali dengan Allahyarham. Kontrak setiap tahun. Hafsah Hassan. Dan kita juga ada Elie Skandar di sini. Ya, Datin Rodiah Haji Arsyad, kakak Allahyarham. Apa khabar semuanya? Selamat datang ke Malaysia. Untuk pengetahuan anda semua, persembahan Atai tadi secara live yang menyanyi itu. Tak ada miming. Taklah maknanya live. Saya menjelaskan lebih sekali. Sebab suara tu dan juga ketinggian yang dia panggil. Tinggi suara tu. Jadi itu ki asal. Ya, ki asal. Kami kagum dah lah. Live, lepas tu pagi pula tu lagu kulit. Itulah pagi. Awal pagi dah tetapi... Wajah pun memang tak lari. Tak sama je ya, semua kakaknya. Macam, saya tak pernah jumpa, rasa macam dah jumpa lah sekarang. Tak pernah jumpa Allahyarham Sudirman. Tapi rasa macam dah bertemu. Rasa macam dah bersua dan bercakap dengan Allahyarham Sudirman. Apa ni hari ini saya terpaksa buat pengakuan dan saya nak minta maaf pada Datin. Sepanjang saya kenal Allahyarham Sudirman dan juga Atai, hari ini baru saya tahu Atai lah anak kepada Datin Rodiah. Tak, saya tahu Atai anak saudara. Saya tahu Datin Rodiah kakak. Tapi saya tak pernah terfikir match untuk match. Banyak-banyak ya. Dan ini sempena kita nak mengingati kembalilah pemergian yang dah genap 22 tahun kehilangan pada 22 hari bulan Februari 1992. Dan walaupun pemegangnya kita Malaysia tidak pernah lupa langsunglah tentang lagu-lagunya, kegemilangan Allahyarham. Memory sentiasa kita bawa. Contribution-nya, sumbangannya dan Atai juga datang pada hari ini bukan sekadar untuk meraihkan ataupun mengenang kembali jasa Cok Man tapi juga ada projek terbaru. Projek itu pun sebab nak mengenangkan jasa Cok Sudirman juga. Pelancaran album. Kulit. Album single. Cover lagu Cool It, lagu ciptaan arwah Sudirman dan Fauzi Marzuki dan Adnan Abbasan sendiri. Of course penulis lirik tak siapa tak bukan lagi. Dan telah digubahkan oleh Daniel Virapan, komposer yang anak kepada Michael Virapan yang membuat lagu 1000 Million Smiles. Dan kabarnya hari Jumaat yang lepas berlangsungnya pelancaran dan kita nak saksikan sedikit apa yang berlangsung di sekitar acara tersebut. Razman Azrai, Datuk Zainuddin atau lebih mesra dengan panggilan Atai, merupakan anak saudara kepada legenda seni Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Mula berkecimpung dalam bidang seni sejak kecil lagi, album pertama Atai berjudul Sahabat diterbitkan pada 1987. Mengandungi 11 lagu, album ini diterbitkan sendiri oleh Allahyarham Datuk Sudirman. Setelah sekian lama, anak kelahiran Kuala Lumpur ini sekali lagi tampil dengan single terbaru Kulit yang dilancarkan Jumaat lalu bersempena memperingati tarikh kematian bapa saudaranya, Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Bertempat di Restoran Puteri Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur, majlis dihadiri kira-kira 50 tetamu termasuk Ibu Atai, kakak Allahyarham Datin Rudiah Arsyad dan penulis lirik terkenal Hafsah Hassan. Kulit merupakan cover lagu Sudirman pada 1986 yang kemudiannya diberi nafas baru oleh komposer muda Daniel Virapan. Kemunculan Atai untuk kembali menyanyi di usia 40-an bertujuan meluahkan perasaan rindunya kepada Cok Man iaitu Sudirman selain mendekatkan diri dengan para peminat Sudirman termasuk generasi muda.
Majlis yang bermula pada jam 3.30 petang itu kemudiannya disusuli dengan tazkirah dan bacaan tahlil bersempena genap 22 tahun pemergian Allahyarham. Itu dia. Itu dia. Bila ada video klip itu video klipnya. Ya, setengah daripada itulah video klip kan. Ada babak-babak dalam klip video tu, lagu kulit tu lah. Umurnya dah dekat 40 ya. Mencecah. Hampir. Tapi kalau orang tak kenal ingat macam 20 lebih je. 21 pun orang tak. Lepas kita tengok video klip tadi, macam pelajar sekolah mana. Dalam banyak-banyak lagu, kenapa kulit yang ingin dibawakan kembali? Sebab bila Atai ingat semula, lagu kulit memang rancak. Very flexible kan, dia boleh buat pelbagai persembahan dan juga kerana dianya evergreen, macam setiap masa untuk Malaysia memang memang relevant kan. Jadi in fact ingat arwah Sudir pun ada cakap lagu ni relevant all the time. So I pilih lagu ni lah, dan mungkin tahun yang ke-22 memilih lagu yang lebih rancak, memberikan semangat positif untuk masyarakat dan kalau yang saya baca, saya juga sempat terbaca mengatakan ketika hayatnya Allahyarham suka mengadakan konsert-konsert percuma untuk peminat-peminatnya. Pernah diceritakan tak di sebalik mungkin nak mengadakan konsert-konsert percuma niat itu macam Okay, nanti. Ada. Kata-kata nak buat coklat dulu. Kata impossible lah. Reaksi yang tapi pertama dia diberikan impossible. Impossible. Nanti is impossible dia kata. Kak Jah tak siap ke Kak Jah? Batuklah tiba-tiba. Ke? Minta tolong bawakan air. Tahu. Untuk nak bersimbang-simbang aircon sejuk barangkali kot. Tak, takut kena nyanyi tu semua. Kau takut kena nyanyi? Kita tak pernah dengar Kak Jah. Bolehlah hari ini kita dengar. Tunggu mentah. Kak Jah, lagu kulit ni macam mana timbul idea ni? Sebab saya tengok simak lagu lain dulu ni kan. Betul salah lah. Betul lah. Asyik lagu balada. Asyik lagu balada kan. Mereka kan saya tak boleh buat lagu rancak. Tak, lagu ni sesuai dengan masyarakat kita lah. Cakap pasal satu Malaysia ni dah lama dah wujud zaman Tun Razak lagi. Jadi Allahyarham dengan saya, kita selalu berbincang macam-macam benda. Sebenarnya kalau kita tengok album, menyusul kembali album Allahyarham, lagu-lagu, semua topik ada. Semua topik ada tentang manusia, tentang aktiviti. Tapi orang suka lagu balada pun nak kata kan? Kan, punch card ada, jururawat ada, basikal tua. Pandu laju, exercise ada. Orang hidup ada. Orang kawin hari pun ada. Semua ada. Dia satu-satunya penyanyi, satu-satunya penghibur, seniman, saya kata, yang sangat pemerhati. Sangat memerhati lah, seorang pemerhati yang baik pada masyarakat. Tapi itulah isu-isu kita, orang tak berperhatian yang sedih. Kenapa yang dipikirkan oleh penulis zaman sekarang berbeza dengan zaman dulu, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka tulis dan sampaikan tu berbeza. Kira-kira yang dikatakan setiap lapisan masyarakat, dia menyentuh setiap masyarakat, pekerjaan, kehidupan dan sebagainya. Benar-benar. Lagu Green Dragon tu, actually nama tu mesti orang heran kan, bagaimana dapat nama Green Dragon. Itu sebenarnya mate saya nak beli bedak Green Dragon. Green Dragon. Dia pergi kedai, saya bawa dia pergi kedai. So Cina tanya nak apa bedak apa? Grand Dragon. Grand Dragon kan. Jadi bila balik itu saya cerita pada Sudirman. Dia pick up the idea and terus buat lagu Grand Dragon. Sebedak. Maknanya benda tu boleh datang spontan terus. Bukan perlu macam satu sesi intellectual ke sesi dapat ilham. Sebab macam tu sekali. Okey. Dan Atai dengan begitu rapatnya dengan Cok Man. Sebelum tu saya Cok Man tu datang daripada mana istilah? Dia ada orang Pahang punya istilah. Tak ada. Pak Cik Sudirman. Pak Cik Deman. Cik Deman, Cik Oman, Cik Oman, Cok Man. Kasar semua yang sama sekali. Belak ke apa jadi Cok Man? Sebab cepat cakap kan. Pak Cik Sudirman Deman kan. Kat rumah kita panggil, saya panggil dia Deman. Deman. So, bila saya tulis surat ke dia, saya cakap dia that diamond, you know.
Oh, diamond. Oh. Ini kita tahu ni. Dah apa emoticon dah. Sekarang iPhone kan sudah dia buat sendiri. Ya. Itu yang menarik kita ketahui hari ini. Betul. Tapi dulu atasnya memang banyak memberikan masa bersama beliau di kediaman sendirilah di rumah dia sebenarnya. Mungkin boleh ceritakan sedikit. Memang Atai masa Atai alam remaja kan, terutama masa alam remaja, Atai selalu bersama dengan arwah di rumah masa tengah makan. Bila dia buat show pun Atai ikut sama. Selalunya bila Atai ikut sama, dia akan buat show dia, tergedak-gedak. Lepas tu Atai balik dulu, dia memang kena jumpa peminat, jumpa media semua kan. Bila Atai balik, dia balik macam lambat malam pukul 1 pagi macam tu. Lepas tu Atai masak untuk dia, masak menu-menu kecil-kecil je kan. Tu makan seorang senyap. Dia very quiet person. At the end of the day kan. Itu karakter yang mungkin tak ramai orang tahu sebab kita melihat apa yang dibawakan di pentas itu sesuatu yang lain dengan karakter yang berbeza. Mungkin Datin boleh kongsikan sedikit. Dia sebenarnya manja sangat-sangat kan. Kalau dia nak sesuatu, kadang-kadang kita letih kan, malas nak buat kan. Nanti dia merajuklah. Itu terpaksa nak buat. Dia paling bongsu kan? Bongsu. Satu mak, satu bapak bongsu. Dia kalau dengan adik-adik mungkin boleh merajuk. Dengan Kak Syah boleh merajuk? Saya merajuk nanti. Lain pula dia. Tak ada kita bila kita akrab dengan seorang, kita pun ada sedikit sensitif. Betul, ya. Saya merajuk di saat akhir lah. Sebelum bila dia ada management baru. Sebelum tu kami memang macam nilah. Kan boleh duduk di lantai makan, begitulah. Dulu tak ada handphone. Jadi tiba-tiba dia muncul, kita tak very free lah. Tapi sejak dia ada new management, kita macam ada sempadan yang memisahkan. Jadi itulah sedikit terasalah kita kan waktu itu. Tapi itulah kehidupan. Kita tak sibuk kan di harian dia waktu itu. Ya. Sementara kita bersemang ni, kita nak mengimbau balik ni zaman awal-awal sebelum bintang digemerlapkan. Sebelum menjadi bintang. Sebelum menjadi bintang ni, nak kembali ke Temerloh. Untuk melihat suasana kampung, kediaman sendiri. Kediaman. Kita saksikan. Kampung Tok Ombun, Temerloh. Kawasan perkampungan ini menjadi lokasi yang menyaksikan penghibur nombor satu Asia, Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad, dibesarkan. Meskipun keadaan rumah ini sudah tidak kelihatan kerana dipenuhi semak samun, namun memori jiran dan rakan-rakan yang pernah bersama keluarga Allahyarham tetap segar diingatan. Terletak kira-kira 8 km dari Pekan Temerloh, rata-rata penduduk kampung mengenali dengan rapat keluarga Allahyarham kerana sifat mesra mereka. Sudirman tu saya kenal melalui TV je lah. Tak pernah berjumpa secara berdepan lah macam tu. Masa tu saya kecil lagi lah. Ayah saya pernah cerita, pernah jumpa Sudirman. Kadang-kadang kalau Sudirman balik kampung dekat sini kan. Siti Zahra Jaafar merupakan antara jiran terdekat dan kenalan rapat kepada ibu Allahyarham, Hajah Romlan Dahalan. Menjadi jiran kepada keluarganya lebih 40 tahun, nenek kepada 38 orang cucu ini melihat Sudirman membesar sehingga seniman tanah air itu melanjutkan pelajaran ke Kuala Lumpur dan seterusnya menjadi penghibur seni. Datuk dia, nenek dia duduk sini. Lepas itu, mak dia ada lah. Macam lepas itu, mak dia dah kahwin. Dia pindah ke sana, dia kahwin dengan betul satu. Kan? Dia pindah ke sana. Selalu nampak dia, masa dia kahwin adik dia tu. Dia ada buat pentas ni, buat nyanyi lah ya. Dia lagu. Lepas itu, dia balik-balik. Kajian dia jumpa macam jalan tu ya. Dia datang pun mau tak kajian. Dia dah besar tu. Ada kali rasanya cakap sambil-sambil pergi jumpa gitu. Allahyarham Sudirman Haji Arsyad selamat dikebumikan di Temerloh Pahang petang tadi. Allahyarham kembali ke Rahmatullah awal pagi ini di kediaman kakaknya di Bangsar, Kuala Lumpur. Sabtu, 22 Februari 1992 masih segar diingatan nenek yang berusia 80 tahun ini. Di saat inilah Siti Zahara sempat berkunjung ke rumah Allahyarham bagi memberikan penghormatan terakhir kepada anak seni ini. Ramai orang. Ramai orang. Datang kawan dia, wari-wari dia daripada tu satu. Semualah ada datang, kawan-kawan dia. Adalah datang dia.
tengok orang lepas mandi dong kapan gitu. Dong kapan tu orang suruh tengok tu, saya pergilah naik rumah. Kecil dia orangnya, tak besar. Dia tegak orang dia. Jenazah Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad kemudiannya dibawa ke tanah perkuburan Islam Kampung Cengal untuk disemadikan. Disinilah bersemadinya Allahyarham Sudirman Haji Arsyad pada 22 Februari 1992. Dan genap 22 tahun pemergian Allahyarham, kesannya cukup mendalam kepada peminat industri seni muzik tempatan, dan pusaranya berada dalam keadaan yang baik. Dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Berputaran bimbang tak berkesempatan melalui. Siaran MHI 22 Februari 2012 pernah memaparkan mengenai kediaman Allahyarham yang terabai dan dipenuhi semak samun serta hutan belukar. Dengan nilai sentimental dan memori yang terkandung di sebalik tapak rumah ini, adalah wajar untuk ia dibangunkan kembali agar menjadi rujukan untuk generasi muda dan akan datang menghayati perjalanan hidup seorang seniman yang meninggalkan legasi besar dalam industri seni muzik tempatan itu. Datin pasti ingat kenangan di rumah. Oh, kita kalau balik kampung, balik raya kan, bergelimpangan di depan tu. Semua tidur sama-sama. Dan tengah malam, masing-masing buat lawak lah, buat macam hantu lah. Tapi adakah Allahyarham ketika berkumpul bersama-sama di rumah itu sering menjadi penghibur? Oh, ya. Sekarang ni, macam mana kehidupan? Okay. Atai kata dia seorang yang quiet senyap. Dan pada masa yang sama, dia suka berjenaka, berlawak. Dia berjenaka. So, dia adakah dia... Kita sebenarnya bila dia tak ada kumpul adik-adik, dia belum sampai kan. Kita kutuk dia tutup. bila dia ada semua... Kutuk macam mana? Ni dulu tak ada Facebook kan? Kutuk. Tak ada WhatsApp group semua. Macam mana tu? Kutuk lah macam-macam. Sister-in-law dia ke. Semua lah kutuk dia. Kita pun sama lah kutuk dia. Tapi bila dia datang masing-masing, oh, Deman. Nak makan apa, Deman? Aku nak merajuk pula. Itu dia manja kan. Kadang-kadang dia pergi rumah brother dia, dia suruh sister-in-law dia masak. Sebab dia selalu mengata kan, mengata sebab arwah selalunya boleh datang tapi tengok dia tak boleh datang kan. Itu yang kena tu. Alah, dia tu memang tak seja je tak nak datang semua kan. Tapi arwah Sudirman pula ada Atai pula spy dalam keluarga. Dia kata spy kan. Jadi dia tahu kita kutuk dia. Memang antara yang paling rapat lah Atai, yang paling rapat dengan Allahyarham. Atai rasa ramai orang rapat dengan arwah kan. Atai hanya dari sudut aspek kat rumah masa zaman tu dan masa tengah kerja sikit-sikit. Tapi ada lagi ramai mak pun ada aspek dia. Apa agaknya kenangan yang paling terindah Atai bersama dengan Allahyarham Sudirman, kamu boleh dikongsikan? Kenangan terindah Atai rasa yang tak pernah dikongsi sebelum ni mungkin. Yang rahsia sikit dia. Kalau if anything yang dia tak suka lah kan. Bila balik from RTM, ada lagu dia kena band ke apa kan. Dan dia balik nanti, dia try and dia bagi pour out lah. Dia pour out, bagi tahu dia gini. Orang yang kreatif ini emosinya. Selalulah masih. Kalau apa yang tak kena outside dia, he will come back and he will pour out and he will just let go and cry. Macam dia pakai baju Cina dulu kan. Baju labuh tu. Kena band tak bagi kan. TM kata tu. So he came back crying. Because he was more for satu Malaysia lah. Kan? Dalam mungkin pemahaman kita itu kan dia nyanyi lagu India, dia nyanyi lagu Tamil, China kan. Okey, kita hutang kenangan paling manis antara yang eksklusif lepas ni. Lepas ni Atai, kita nak tanya Atai semulalah kalau dapat dikongsikanlah ya. Kita nak bersama dengan salah seorang peminat tega di talian kan ni, memang kata jelmaan jugalah. Ya. Kenili. Ya. Kenili. Kenal dah tengok. Baru jumpa dia. Okey. Kenili di talian sekarang ni. Hello. Hello. Apa khabar?
Khabar baik. Ya. Kenny. Okey, Kenny, sebelum kita cerita lanjut, Kenny nak menyampaikan sebuah lagu dulu ya. Ah, nyanyikan okay. Sikit begitu. Silakan. Lagu salam terakhir. Silakan. Sampaikan salam buat semua. Salam terakhir, salam teristimewa kepada kau yang tersayang, pada teman yang ku kenang, pemergian ku ingin tak dirancang. Vibrato ujung tu yang mahal tu. Ha, dengan lagu salam terakhir. Suara pun sama. Okey dah. Ha. Ya, okey. Okey, sangat sedap sungguh. Okey, okey. Ya. Dan sekarang ni ada sebarang perkembangan ke Kenny? Apa ni? Ada sebarang perkembangan tinggi. Atai pun dah buat dah keluarkan single, ya, album ya, single. Ya, ya, ya. Saya nampak Atai ni video klip setiap hari tu. Ya. Yang bawa lagu kulit tu. Ya. Tanya Atai. Terima kasih. Kenny pernah jumpa dengan Atai sebelum ni? Tak, selalu yang buatkan program TV apa ni, program ulang tahun Arwah Sudirman. Saya memang ada dapat jumpa dengan dia lah. Seperti macam suara hati Sudirman ke. Biasalah dia bersama dengan ibu dia. Ya. It's very interesting. Suara Kenny ni macam suara arwah. Tapi ada pelat Cina sikit. Itu yang menarik tu. Yang sebelah, hello. Ya. Yeah. Hello, yang sebelah Atai tu pencipta lagu Abang Sudirman, Abdah Hassan eh? Ya. Ya, ya. Selamat Kacau. Pagi, Kak Abdah. Ya, yeah. Selamat pagi. Ya, ya. Dan apa ni, Datin, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, saya minta maaf lah kerana tak dapat bersama dengan diorang di apa ni, program TV3 ni. Minta maaf eh. Tak apa, nanti lain-lain masa kita boleh jumpa insyaAllah. Okey, okey. So, kita nak tanya juga. Kita nak tanya juga. Kenny. Kenny sempat bertemu dengan arwah face to face tak? Saya tak dapat peluang lah. Oh. Dulu sebab saya rasakan saya seorang anak kampung, anak desa, betul lah. So arwah Sudirman ni apa ni, penyanyi yang popular, yang glamour. apa ni katakan seorang penyanyi yang wakil negara kita, Yeah. Macam nama Wan. Okay. Banyak kita dapat lihat. Masa tu saya nak pergi jumpa, nak cari peluang jumpa dia pun rasa segan lah. Tapi disebabkan betul-betul minat yang mendalam tu sampai ada koleksi kostum-kostumnya pun. Ya, memang banyak album dia saya ada simpankan. Ya. Okey, Kenny, terima kasih banyak-banyak sudi berhubung dengan kami. Okey, terima kasih. Ya, selamat berjaya. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada TV3. Ya. Dan saya ucapkan tahniah untuk Atai. Terima kasih, Kenny. Semoga berjaya. Bye. Okey, Atai. Bye-bye. Kenny, terima kasih. Itu dia. Ya. Cukup ceria sekali, Kenny. Antara peminat paling tegar. Ya. Sehingga ke hari ini. Atai dah ingat dah? Apa dia? Kenangan yang mungkin... Tengah dah lupa dah. Kita lupa. Kenangan manis. Atai rasa kalau nak share kat... di Royal Albert Hall London kan? Oh. Bila dia dah menang kan? Dia dah happy. Tapi dia balik dulu. Dan Atai terus berada di England bersama abang. Kita alam remaja kan. Kita masa itulah orang semua nak keluar. Masa inilah mak bapak tak ada kan. Tak ada arwah lagi. Apa lagi enjoy lah kan. Yeah. Tapi Atai rindu dia sangat. Atai nangis hari-hari kan. Sebab Atai tengah tunggu. Ada 5-6 hari nak tunggu sampai Atai balik kan. Mm-hmm. Jadi Atai tulis dia banyak diary kan. Atai tulis. Cok Man, you know, I miss you. Tak bolehlah duduk sini. Tak daya. Kan? Oh. So Atai tulis dalam diary. Tapi tu bila Atai balik. Lepas tu dia terbaca Atai punya diary kan. Dia cakap, Atai ni ngada-ngada lah. Satu lagi dia kan. I punya love story.
letters, you know, those days kan sebelum kahwin kan banyak love letters kan. Oh. My husband wrote. Yalah, zaman dulu mana ada SMS sekali. Yeah. I kept the letters, you know, all the letters. You know. Yeah. Masa kita tak ada, dia selongkar ni. Satu masa makan, nanti dia mention satu sentence. So, Azbar pandai. Rupanya, he has been reading our letters. Ada inspirasi menulis lagu daripada. Dapat ilham ke? Yeah. Naughty. Memang, okay, itu dalam kalangan keluarga lah. Dengan kawan-kawan rapat, memang dia ada nakal begitu? Dia memang itu sifat dia lah. Tapi, I think di khalayak dia memang periang. Manja, suka mengusik, suka bergurau. Tapi kalau one to one, then you can see the Sudirman daripada apa perspektif yang lain lah. Uh-huh. Kan? Sebab dia pun manusia biasa, kan? Ada masa bahagia, ada masa berduka, kan? Tapi macam saya menyaksikan dia di luar, macam Kak Rodia cakap, macam saya cakap, itulah dia. Uh-huh. Tapi saya juga sempat menyaksikan the other side of Sudirman. The other side itu maksudnya? Ialah melalui zaman-zaman percintaan, perkahwinan, perpisahan. Jadi itu mengakrabkan lagi hubungan kita dan membolehkan saya memahami dan menghayati perasaan dia lah. I think the saddest moment of his life was after the divorce. Yes, after the divorce. Jadi kita skip dia locked inside in the room for 1 month, tak keluar. Benar-benar terpukul. Macam mana dah pergi sama dia, mujuk dia mungkin dah ceritakan sikit. Ya. Yeah. Kita siapkan makan tapi dia tak makan. Dia just leave the tak tahu apa dia makan, saya pun tak tahu. Dah dengan saiz badan yang memang sudah kecil dan sebagainya. Dia tak dia macam mengurungkan diri lah. Mengasingkan diri. Adakah ketika itu ada lagu yang dihasilkan? Tak tahu itu. Kacang. Kebetulan waktu saya menghasilkan lagu terasing. Lagu terasing tu sebenarnya ketika itu walaupun dah rapat dengan dia, saya tak tahu hal-hal pribadi dia. Hanya kebetulan saya melahirkan terasing ketika itu dia berada dalam keadaan yang amat genting lah. Jadi sekembali dia daripada dulu studio yang bagus-bagus di Singapura, di Singapura. Jadi bila dia balik tu dia baru bertanya dengan saya, macam mana kakak? Sebenarnya saya memang tak tahu. Memang saya tak tahu. Kebetulan je. Lepas tu baru dia bercerita, even perkara-perkara yang very very personal lah, kan? So itulah saya pun rasa amat dekat dengan dia lah. Dengan cerita-cerita macam ni dan boleh disebut dikaitkan kisah insiden dengan lagu, dan bila kita dengar lagu tu sangat boleh dirasa lagu tu, termasuk lagu Merisik Khabar ke, kan? Walaupun masa itu Atai pun kecil lagi, saya pun kecil lagi, tapi roh lagu tu memang ada kerana keluhuran dan honesty yang didasarkan kepada cerita kisah-kisah hidup ni. Betul. Daripada maknanya dari segi penceritaan dia lah, hampir tidak ada batasan lah. Terlalu personal apa semua. Kalau dalam drama kan, selalunya hero tu akan menjerit kan. Tapi sudah mati dah. Tapi itu yang diluahkan dalam bentuk nyanyian dan juga selepas lagu. Itu memang selepas apa yang berlaku pada dia itu, memang dia very, kata orang, sangat-sangat berubahlah karakter dia. Sebelum peristiwa itu dia memanglah seorang periang, ini. Tapi selepas itu secara private memang dia berubahlah. Pada mata saya memang berubah. Setiap kesempatan yang kita ada berdua, Duduk menangis. Dan pada tahun ini, genaplah usia, kalau tak salah 60 tahun, pada 25 hari bulan Mei, sekiranya arwah panjang masih usia. Usia dah masih ada. Saya masih ingat waktu saya kecil, kerana yang memberi inspirasi kepada saya, kena tarikh lahir dia tu 25 hari bulan Mei, tarikh lahir saya 26 hari bulan Mei. Saya sentiasa membawakan aura positif. Saya kata kalau menjadi begitu, seorang yang boleh menjadi seorang yang kreatif begitu, saya yang lahir mungkin satu hari berbeza tarikh, ingin menjadi orang yang kreatif begitu juga. Dan memberi inspirasi lah. Bagus. Perkara-perkara ini banyak-banyak memberi kesan kepada kita semua. Contoh, tahun ini genap tahun 22. Arwah meninggal usia 38.
Tahun ni saya usia 38. Jadi buatkan kita macam semua ada ada kaitan, setiap tahun ada saja kaitan dengan siapa yang ya baik-baik keluarganya, baik peminat-peminatnya, baik sesiapa pun. Ya. Oh, begitu kreatif sekali sehingga beliau juga seorang wartawan pernah membuat cerita juga kan. Boleh melukis, boleh menulis, boleh mengak. Kalau panjang usianya mungkin kalau tidak lebih daripada P. Ramlee pun mungkin setimpal lah, mungkin setara dengan P. Ramlee. Sebab kita pernah merancang nak menerbitkan sebuah filem lah. Tapi itulah tak diizinkan, tak terjadi. Tapi masih saya simpan lah apa sinopsis yang ditulis oleh Awal Ilham. Banyak cerita tu dah ada lah. Cerita tu cerita orang remaja lah masa itu kan. Baik, ini ini serutan daripada filem-filem kami. Atai masa ni umur berapa, ingat tak? Masa ni masih kecil lagi, 10 kan. Adakah ikut Cok Man masa ni? Masa ni Atai tak ada. Atai dekat Amerika Syarikat. Okey. Dia ada arwah ada kongsikan sebarang pengalaman berlakon filem? Oh memang. Memang lepas tu lepas dia tengah berlakon semua tu kan. Lepas tu dah balik sebenarnya memang dia selalu tunjuk macam mana acting ni, macam mana nak tunjuk muka, facial expression, semua itulah. Dia memang tak senang juga berlakon ni semua ni kan. Apa cabaran dia, semua tu dia cerita jugalah. Dia, dia baru beli video kamera kan. Dia bawa balik, dia suruh saya berlakon. Itu memang kesukaan dia. Memang orang memang seorang yang kreatif lah. Memang macam-macam dia cuba. Kena selalu dia kreatif. Tak ada. Dia berlakon dah. Dia memang suka buat kan kat rumah. Kalau tak, dia buat Datin dah akan buat berlakon dengan Atai. Hilangkan Atai. Semua dia. Masih adakah rakaman-rakaman peribadi yang disimpan? Tak tahu. Mungkin ada dekat rumah. VHS kan dah rosak. Oh, jadi jadi bibit-bibit ni juga diaplikasikan dalam program yang dia buat kan? Dulu ada apa something bersama singa. Betul lah. Senda loka bersama singa. Dan banyak trik-trik yang dilakukan. Termasuk dalam persembahan-persembahannya buat 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 trik kan. Saya paling paling tak boleh lupa salah satu magic trick yang arwah Sudirman cakap. Segar ingatan macam mana nak jadikan satu objek tu dua? Macam mana? Atau ingat je tu? Tak ingat dah. Caranya ambil jari tolak mata begini. Tekan dalam mata dan nampak objek tu jadi dua. Itu memang saya tak boleh lupa sampai sekarang. Benda tu tak satu tapi kita tengok ada dua. Saya kecil lagi masa tu. Belum lahir pun. Belum lahir. Mungkin tak sempat lagi. Okey, apa pun itu, terima kasih banyak-banyak Datin, Kak Chah dan Atas. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama kami. Kami sangat gembira dan terharu dapat berkongsi cerita ini bersama-sama dengan dengan kalian bertiga dan juga untuk manfaat penonton semua. Dan kita ada beberapa perkongsian juga. Ini cerita anda mungkin dah tahu lah, tapi sekadar, sekadar untuk anak-anak anda semua, kita nak kongsikan juga. Nak cerita sikit tentang Allahyarham Datuk Sudirman Hadi Arsyad ini. Ya. Yang merupakan penyanyi Malaysia yang pertama membuat persembahan di The Paddock Hotel Hilton Kuala Lumpur pada tahun 1983. Dan juga artis Malaysia pertama yang menjadi muka depan majalah Malaysian Business dan Asian Business. Dan pernah menjadi duta nyanyian pertama bagi syarikat Proton, Malaysia Airlines dan Honda Cup. Dan banyak lagi sebenarnya tak habis kalau ini. Ini apa yang kita tahu. Dan banyak lagi kisah yang disimpan oleh ketiga-tiga tetamu kita ni. Dan insyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi ya. InsyaAllah. Kak Chah kita berganti tak tahu kan? InsyaAllah. Dan Atai mungkin lepas ini ada ada single lain yang akan ditampilkan bersama? Kemungkinan kalau diizinkan memang Atai akan buat lagi lah lagu-lagu kalau tak lagu arwah, lagu berkenaan arwah. Kalau secara secara kalau dapat sokongan peminat dia, sokongan kawan dia, sokongan keluarga dia kan. Tadi pun dari tadi pun anak saudara Atai Alicia Razman Adam. Dia yang menarian. Jadi semuanya orang-orang kita. Orang-orang untuk berjuang untuk Allah. Siapa lagi kan? Sentiasa yang segar itu. Maksudnya tidak dilupakan oleh generasi-generasi baru yang mungkin tak pernah dengar, tiba-tiba pagi ni dengar buka MHI dengar lagu mungkin boleh menimbulkan. Betullah. Mengimbau dan juga kenangan. Menimbulkan minat untuk mengetahui lebih dalam tentang awak nak tahu tak satu kaitan saya dengan Sudirman? Apa kaitan? Anak saudara Sudirman punya isteri classmate saya. Punya isteri. Untung lah ini. Jadi rupanya saya ada kaitan. Ada kaitan.
Saya pun nak macam tu. Cari, pasti ada kot. Pergi Google. Itu pun Atai beritahu kalau tidak, saya tak perasan. Bangga tu, bangga tu. Kawan sekolah rendah kot. Sekali lagi terima kasih banyak, Datin. Terima kasih. Atai, terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih kepada datang buat persembahan. Tu dah, orang rumah dia depan. Depan pena. Yalah, kita nak berehat seketika sekembalinya nanti. Jangan ke mana-mana. Kita nak misi cantas cinta dalam sejoli ni. Sedar cerita macam dah. Remy Ishak bersama kita lepas ni. Nantikan. Bella berehat seketika.